Saat ini saya berada di Desa Penglipura, Kabupaten Bangli, Pulau Bali, dalam rangka menemani Sekretaris Jenderal of UNWTO yang mengunjungi desa ini. Desa ini mendapatkan banyak sekali penghargaan dari dunia karena kebersihannya, kemudian karena budayanya, kemudian masyarakatnya yang guyup, dan kehidupan alami di desa ini. Ada tiga prinsip yang menjadi pegangan dari masyarakat di sini, yaitu Tri Hati, Tri Hita Karana. Bagaimana harmoni antara Tuhan, manusia, dan alam semesta itu dilakukan secara konsisten. Kalau saya perhatikan, memang persoalannya bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga bagaimana membangun mindset dan kemudian juga membentuk habit masyarakat. Masyarakat di sini peduli lingkungan, menjaga lingkungannya dengan baik, tidak mencemari lingkungan, baik yang berupa air, tanah, maupun udara. Pohon-pohon juga dijaga sehingga hijau sekali. Nah, desa ini mendapatkan perhatian dari Sekjen UNWTO karena sekarang dikembangkan gagasan bagaimana menjadikan desa-desa menjadi objek tujuan wisata. Kalau dulu ada 3S ya, Sand, Sun, and Sex ya, kalau bicara wisata. Tapi sekarang sudah berkembang jauh sekali. Bagaimana desa-desa seperti ini bisa menjadi tujuan wisata. Masyarakatnya yang dulunya hanya bertani dan berternak, sekarang bisa mendapatkan income dari kunjungan wisatawan. Dan orang-orang yang hidup di kota selalu sibuk dengan kegiatan rutin, bisa bermalam di rumah-rumah penduduk yang dimanage secara baik sekali. Nah, sebetulnya desa ini menjadi alternatif kunjungan dari sekjen, karena rencana sebelumnya adalah mengunjungi desa Ngelanggeran di Gunung Kidul, Yogyakarta. Desa Ngelanggeran mendapatkan award dari UNWTO tahun lalu dan mengalahkan hampir 50 kandidat atau lebih dari 50 kandidat yang diajukan oleh lebih dari 30 negara. Dan Desa Ngelanggeran ini menjadi pemenang. Nah, saya kira selain Bali, Yogyakarta, ada potensi-potensi serupa di Sumatera Barat misalnya, di Aceh, atau di Lombok, yang saya kira kalau warganya punya inisiatif membangun desa seperti ini, bagus sekali. Tinggal studi banding di sini, apa-apa yang bisa diadopsi, apa-apa yang perlu dimodifikasi, dan seterusnya. Begitu juga di Aceh. Banyak sekali potensi-potensi alam kita, keragaman budayanya, dan juga nilai religiusitas yang dimiliki masyarakatnya, ini bisa dijual dan menjadi daya tarik dan kemudian bisa berbuah ekonomi. Mudah-mudahan selain penglipuran di Bali, Ngelanggeran di Jogja, daerah-daerah lain seperti Sulawesi Utara, juga di NTT, banyak potensi-potensi yang menarik seperti ini.